Oke teman-teman, ini adalah tutorial cara copot jok untuk Scorpio Z ya teman-teman. Jadi posisi kunci joknya dia berada di tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah sini ya. Jadi tidak berada di sini, tapi dia berada di tengah-tengah. Nah, untuk cara mencopotnya sangat mudah sekali, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya doakan teman-teman semua sehat dan panjang umur dan sukses, amin Allahumma amin. Ini cara mencopotnya ya, ini harus pakai kunci bawaan dulu ya, kunci bawaan, kemudian ini kita masukkan dia balik, kita masukkan sampai dia mentok, kemudian ini kita putar ke atas ya teman-teman. Nah, jadi mutarnya ke atas gini ya teman-teman, ke atas, jadi bukan ke sana tapi ke sana ya, ke depan ya kalau bukan ke belakang ya, biasanya kan ke belakang kalau yang lainnya, kalau ini dia ke depan ini, kemudian kita tinggal tarik joknya ya teman-teman. Ya, tinggal narik joknya gini ya teman-teman. Oke, demikian tutorial cara copot jok Scorpio, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Motornya ya Scorpio Z.